Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin mie nyemek ya, tapi maaf, di awal itu lupa bikin video. Bukan lupa, enggak ke video, enggak ke record. Nah, ini bawang merah, bawang putih, cabai digoreng ya, sampai harum. Masukkan sayur. Habis itu kasih air sedikit, setelahnya tunggu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan mie, masukkan semua bumbu indomie gorengnya ya. Aku mau bikin mie nyemek guys. Iya, aku ada apa namanya ikan sarden itu sisa kemarin, terus aku masak. Ada telur juga nanti, tapi telurnya udah aku rebus. Nah, kayak gini jadinya. Enak kan? Indomie goreng dimasak apa aja tuh enak. Ya. Mie-nya. Rasanya pedas, gurih, pokoknya enak guys. Nah, dinikmati selagi masih hangat kayak gini, pokoknya mantap. Apalagi musimnya musim dingin. Pakai sayur apa aja boleh ya. Pakai sayur apa aja boleh. Mau dipakein topping apa aja juga boleh. Aku adanya cuma telur sama ikan. Gini aja udah nikmat guys ya. Selamat mencoba.